Taman Negara Kuala Tahan yang terletak dalam daerah Jerantut Pahang terkenal kerana keindahan alam dan hutannya serta kejernihan sungai. Namun sejak akhir-akhir ini, keindahan dan kejernihan Sungai Tahan dan Sungai Tembeling yang mengalir di sempadan Taman Negara mula terancam. Ikuti laporan yang disediakan Jasmine Faisal Muda. Bermula di simpang bandar Jerantut ke Kuala Tahan, pengunjung yang teruja mahu melihat keindahan semula jadi Kuala Tahan mula gusar apabila melihat puluhan trailer balak berbaris di lorong bertentangan. Situasi itu membayangi persepsi pengunjung betapa Taman Negara diancam pembalakan yang tidak terkawal. Saudara, dahulunya keadaan Sungai Bubut ini dalam keadaan jernih dan bersih, namun akibat daripada kesan pembalakan yang dilakukan di kawasan hulu Sungai Bubut ini menjadikan ia semakin kotor dan tercemar dan seterusnya memberi kesan kepada hidupan dan ekosistem di sungai ini. Tahun lepas, memburukkan lagi keadaan. Kata Sungai Tembeling yang menjadi nadi utama penduduk Kuala Tahan dan Hulu Tembeling kini sudah hilang serinya. Banjir besar yang melanda daerah itu Disember tahun lepas memburukkan lagi keadaan apabila tebing-tebing sungai runtuh dan pokok-pokok musnah dihanyutkan arus deras. Lebih mengecewakan apabila melihat jeti yang rosak terbiar dan tidak dibaiki lagi. Bagi pengusaha pelancongan, baru 3 bulan mereka mula menerima kedatangan pelancong sejak banjir besar itu. Ditambah pula kesan akibat pembalakan yang tidak dilaksana secara lestari menjadikan penduduk semakin hilang punca pendapatan.